doa yang akan menghilangkan sebuah masalah yang paling berat dalam kehidupan seseorang. Nabi Muhammad SAW kalau sangat terdesak mendoakan, menggunakan kalimat-kalimat ini sebelum berdoa. Dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kesulitan beliau selalu berdoa, mengatakan La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tiga potongan ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-azimul halim, zat yang maha agung dan maha penyantun. Kata-kata halim ini yang ya digunakan untuk mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Terus kita ulangi lagi, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Rabbul arshil azim, kamu pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Rabbus samawat, ini saksi bahasan penggunaan kata-kata Rabbus samawat, pemilik, pencipta, pengawas, pemontrol, pemusnah. Samawat, seluruh langit. Wal ard, dan bumi. Wa rabbul arshil karim, dan pemilik juga dan pencipta singgasana yang mulia. Jadi ini doa memang dikatakan oleh Nabi SAW dalam keadaan-keadaan kepepet. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil karim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul